area shooting spot yang ada di Tamil Nadu, teman-teman. Ini tuh biasa digunakan buat syuting movie, teman-teman. Syuting film sama piknik spot yang ada di Udi. Ini ada kuda. Ini kudanya banyak, teman-teman. Ini syuting spot yang ada di Udi. Tuh, kudanya banyak sekali. Tuh, parkirnya mobil di luar tuh semuanya kuda. Ini kudanya sampai sini. Tuh, sampai ke sini itu kita mau naik ya, teman-teman, kayak bukit dinaikin gitu. Semuanya tuh sampai parkirnya tuh sampai sini, dari sana sampai sini tuh, teman-teman. Ini semuanya tempat buat syuting movie, syuting spot yang ada di Udi. Tuh viewnya tuh banyak bunga di sana sini. Sana lah itu yang apa tuh, yang jadas kayak gitu, tram apa stop tuh, the going sampai Glenmore. Ini tuh air terjun apa namanya? Paikara Falls. Paikara Falls. Ini ada banyak sekali itu tahu nih, babi hutan. Babi liar hutan tuh, teman-teman. Tuh, babinya banyak sekali. Kanan kiri. Itu babi hutan, teman-teman. Ini rumah warga India di sini, teman-teman. Seperti ini. Ini piknik spot, teman-teman. Tempat pariwisata yang ada di Botos. Ini sebelah kanannya Botos. Jadi di sana ada air terjun di sebelah sana. Ini piknik spotnya, teman-teman. Oh, kurangnya ada.
teman-teman pada ambilin teh. Ini pekerja tehnya teman-teman. Karena di sini tuh banyak sekali tea plantation, perkebunan teh. Itu mereka yang di belakang itu buat simpen tehnya yang udah dipetik. Biasanya ambilnya pagi sama sore hari. Terus sebelah kanan kita lihat itu perkebunan teh. Di atas itu wortel teman-teman, kebun wortel. Biasanya tuh wortel yang asli dari Uti itu sweet, manis sekali. Kebun wortel lagi teman-teman di sebelah kiri. Di depan itu ada temple, kuil. Ini ada sapi teman-teman. Kalau di India ada jalanannya penuh sama sapi. Ini tiap hari klimatnya kayak gini teman-teman. Kalau di Indonesia kayak Bogor, jadi tiap hari itu hujan. Itu di sebelah kiri street food jual jagung bakar. Itu ada danau teman-teman di sebelah situ. Itu besar sekali. Sampai sepanjang sana itu semuanya danau. Itu yang tadi itu tuh connect sampai sini. Nyambung sampai sini ya teman-teman. Itu sepanjang sana. Sampai sana semuanya. Semuanya yang tinggal di sini tuh pakainya woolen cloth ya teman-teman. Jadi karena di sini dingin sekali, jadi pakainya woolen cloth. Tuh di sana juga masih ada danau teman-teman. Itu view-nya dari sini tuh ada gunung. Kelihatan itu rumah-rumah itu kayak homestay-nya, kayak cottage kayak gitu. Dan itu biasanya lahannya itu diisi sayuran tuh kayak gitu, itu diisi sama sayuran, ada karet, ada cauliflower kayak gitu. Karena di sini kan cuacanya dingin, jadi cepat sekali tumbuh. Itu ada sapi lagi, jadi sapinya di sini kayak gitu teman-teman. Pada di tengah jalan sapinya, pada nggak takut, malah orangnya yang takut. Di Indonesia ada cili buci ada? Nggak ada. Itu tadi itu danau yang tadi teman-teman nyambung sampai sini tuh. Viewnya sampai sana tuh, pada duduk-duduk. Ini jam sore teman-teman. Itu di depan kita ada tulisan plastic free zone area. Jadi di sini tuh teman-teman bebas polusi. Jadi kita tuh nggak boleh pakai plastik atau buang plastik sembarangan. Karena ini tuh masih natural kayak gitu. Tuh, ini masih area syuting. Jadi buat tempat-tempat syuting film yang ada di India teman-teman. Itu bagus sekali tuh view-nya. Pada di pinggir danau, pada duduk-duduk kayak gitu sama family-nya. Padahal ini dingin sekali di sini. Tuh view-nya tuh masih alami.
belum ada polusi. Terus panjang jalan sana. Dan itu yang di sebelah sana itu sayuran ya teman-teman. Oke, teman-teman, thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe, and share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.